A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kudrat dan iradatnya lah sehingga kita masih bisa bernapas sampai sekarang ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita curahkan kepada ruh revolusi Islam. Siapakah dia? Putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, Muhammad kekasih Allah, yakninya Habibana wa Nabiyana ya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum saya melanjutkan ceramah saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmana Jua Salsabila. Saya dari Desa Sukajaya. Saya sekolah di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah. Baiklah, langsung saja saya masuki ke judul ceramah saya, yakninya Gembira Menyambut Ramadan. Pemirsa Bungo TV yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu istimewa. Apa itu? Yaitu bulan suci Ramadan. Pemirsa Bungo TV yang berbahagia, marilah kita menyambut bulan Ramadan tahun ini dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena bulan Ramadan memiliki keistimewaan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Apa keistimewaan bulan Ramadan? Ramadan adalah bulan di mana dosa-dosa kita semua dihapus. Ramadan juga sarana mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan yang istimewa di malam Lailatul Qadar, yang mana pahalanya melebihi 1000 bulan. Masih banyak lagi keistimewaan bulan Ramadan lainnya. Pemirsa Bungo TV yang berbahagia, ada yang lebih penting lagi di dalam bulan Ramadan. Ada ibadah puasa. Ada ibadah yang harus kita kerjakan sebagai umat Islam. Apa itu? Yaitu puasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam wama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat di atas dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa dengan tujuan agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa Bungo TV yang berbahagia, akhirnya sampailah kita pada kesimpulan. Marilah kita menyambut bulan Ramadan tahun ini dengan penuh kebahagiaan, karena bulan Ramadan memiliki keistimewaan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Dan kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.